Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan hari ini, malam ini tepatnya, kita jogging. Jadi, aku paling suka jogging itu kalau musim dingin ya. Jadi kita keringatnya lebih dikit, tapi tetap ada efeknya. Sambil ngetes juga ya, shaky nggak footage-nya. Ada Simon juga ikut jogging. Dan ada si keren pakai stroller. Belum ikut jogging dia. Suhunya 1 derajat. Sangat cocok buat jogging ya. Dan ternyata nggak cuma saya yang olahraga, tapi juga ada yang masih suhu seperti ini. Dan di musim winter gini ya, main kanu, kayak, gila. Oke, lanjut lagi jogging. Dan yang jogging banyak teman-teman. Memang lebih asik sih menurutku jogging malam-malam. Aku pakai baju jogging, baju dalam yang dibuat dari merino wool. Jadi tetap anget ya dalemannya. Yang dingin malah cuma jari-jari sama kaki. Karena aku nggak ada thermal leggings. Tuh lihat orang itu yang di atas kapal itu juga olahraga, teman-teman. Jadi itu bukan kapal itu, tapi itu olahraga ya. Olahraga khas Basel kalau nggak salah. Hey, malam-malam gini seru ya pemandangannya ya. Terang. Rose Tower. Ya lagi enak-enak goes, terus dapat notifikasi dari HP, ternyata Bitcoin tembus harga tertingginya. Wah, ini berita bagus banget ya buat aku ya teman-teman ya. Alhamdulillah, akhirnya setelah lama 3 tahun menunggu tembus juga. Ternyata buah manggisnya dari Indonesia, teman-teman. Sekilonya 350.000. Kalau kalian suka dengan video ini dan kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa juga share video ini karena masih banyak orang sana yang mungkin membutuhkan manfaat dari video ini juga ya. Dan tentunya ini membantu channelku juga sehingga algoritma YouTube semakin menyebarkan channel ini ke orang lainnya. Jadi aku terima kasih juga buat itu. Ya teman-teman, ini waktunya kita bacain pertanyaan kalian yang kalian udah ajuin di Instagram storyku ya. Dan pertanyaan yang masuk luar biasa banyak banget, kaget aku respon kalian. Dan semoga bisa ku jawab sebagian besar ya. Kalau nggak cukup di video ini, satu aja ku bikin berapa episode gitu ya. Iya, dari Widiarto Alif 2. Emang bisa Basel Amsterdam naik sepeda? Lumayan jauh kan? Bisa banget teman-teman. Dan rutenya katanya cukup cantik ya. Jadi melewati Sungai Rhein sampai melewati Köln, mungkin sampai arah Belgia gitu, terus Belanda, sampai Amsterdam. Kayaknya bakal seru ya, kita cobain suatu saat ya.
Dari Simon, gimana caranya bikin anak cute seperti Seno? Ya, Seno itu nama anakku ya. Ya, gimana caranya bikin anak lucu gitu? Wah, itu perlu dihayati banget pas bikin ya, teman-teman. Nanti jadinya lucu, cute. Dari Rips, makanan Indonesia yang paling dikangenin apa? Apa ya? Mungkin gudeg yang di jalan di Jogja itu loh, yang gangnya sampai rame banget ngantrinya ya. Bule tuh pelit ya, pernah punya pacar bule, kita ke kafe dia beli roti, aku nggak dibeliin dong. Kayaknya pacar kamu aja itu, bahkan nggak, kamu nggak ditawarin waktu dia ke beli roti itu, nggak ditawarin mau apa nggak. Nah itu kayaknya perlu dipertanyakan tuh, pacarannya gimana. Kak, emang benar di Eropa pengemis itu dibayar pemerintah? Kalau dibayar enggak ya, cuman pertanyaannya tuh untuk bisa jadi pengemis, untuk bisa benar-benar nggak punya duit sama sekali, kalau kamu orang Swiss itu agak susah sebenarnya. Karena ketika kamu udah pernah bekerja, terus kalian nggak dapat kerjaan, itu kalian bisa mendaftarkan, minta tunjangan gitu dari negara gitu. Kalau misalnya kalian nggak dapat kerja, walaupun udah mencari ya, tapi ada persyaratannya memang. Dan orang-orang yang mungkin nggak mau ngikutin persyaratan ini, akhirnya jatuh miskin jadi pengemis gitu. Tapi lebih ke gimana ya? Selalu ada jalan gitu, kalau kamu mau. Dan kalaupun uangnya itu nggak cukup, masih ada tunjangan-tunjangan lain, di mana intinya untuk bisa tidur, untuk bisa makan itu pasti cukup ya, pasti ada di sini tuh. Tapi rata-rata pengemis yang ada di Basel itu pendatang dari negara lain ya, bukan orang Swiss. Memang tunjangan dari negara ini hanya berlaku buat orang Swiss aja ya, karena ini uang dari pajak warga Swiss juga tentunya ya. Dari Keith Alisson, Bang mau nanya, kalau kita WNA kerja di sana pajaknya lebih besar nggak dari orang asli sana? Kalau kamu punya resident permit di Swiss, enggak ya, sama aja pajaknya ya. Kecuali kalau kamu tinggal di Jerman, terus kamu kerja di Swiss, itu baru ada Quellensteuer namanya, dan mungkin lebih besar, enggak tahu juga ya. Pas kuliah di sana, terus di masa sulit, apa motivasi yang dipikirkan? Dari Tansah. Apa ya, aku dulu kepepet gitu, jadi nggak ada pilihan kedua, nggak ada opsi kedua ya. Jadi mau nggak mau harus fokus kita, karena nggak ada jalan lagi gitu, selain kita harus menyelesaikan kuliah. Waktu kuliah informatika, aku juga sempat agak takut gitu ya, takut aduh susah karena susah banget gitu. Pernah nggak lulus satu mata kuliah dan itu bikin lumayan drop. Tapi karena istriku hamil waktu itu, jadi kita benar-benar udah benar-benar udah fokus, nggak ada pilihan lain, aku harus lulus kuliah. Dari Cute Liva, ketika dihadapkan dua pilihan yang sulit, apa yang Mas Syarif lakuin? Aku cenderung egois ya, kalau dua pilihan sulit jadi ku timbang-timbang mana yang terbaik buat aku gitu. Jadi ya aku perlu contoh sih, dari contohnya dulu mungkin aku bisa bayangin ya. Kalau sekarang susah bayangin ya, karena benar-benar pilihan sulit tuh paling waktu dulu aku punya masalah untuk stay di Eropa atau enggak gitu kan. Tapi itu enggak sulit banget sih, mungkin lebih sulitnya karena aku harus ninggalin orang tua, stay di sini atau aku pulang ke Indonesia terus ketemu orang tuaku ya. Dan waktu itu memang itu pilihan yang cukup sulit buat aku. Dari Roses are Roses, Kak, kan kamu bayar pajak nih di Swiss, ada nggak benefit buat kamu di masa tua? Kan mau balik ke Indonesia. Ya kalau pajak tentunya bisa ku nikmatin langsung ya, karena kayak jalanan yang bersih, fasilitas umum yang luar biasa, jalanan yang nggak bolong-bolong, itu kan uang dari pajak secara tidak langsung itu udah ku nikmatin gitu. Tapi mungkin pertanyaannya lebih ke dana pensiun. Aku bayar uang pensiun dan ini nanti dana ini bisa ku ambil sepenuhnya kalau misalnya aku putuskan untuk ke Indonesia ya. Cuman ada penalti kalau misalnya kita pensiun dini gitu. Cuman aku nggak bakal kerja sampai 65 tahun ya kayaknya ya. Semoga-moga enggak gitu. Entah aku udah dipanggil duluan sebelum 65 atau aku akan pensiun dini, karena aku kayaknya enggak bakal kerja sampai 65 tahun seperti aturan di sini ya. Dari Seka Zalkian, Mas di Swiss mending beli rumah atau apartemen? Ya, tergantung budget sama tergantung preferensi lokasi ya. Kalau kamu mau tinggal di kota besar, tentunya apartemen itu lebih masuk akal ya, karena nyarinya lebih mudah gitu. Kalau kalian mau beli rumah di kota besar, itu agak susah.
Karena entah kalian beli villa gitu, kalau benar-benar di pusat kota susah sekali punya rumah ya. Biasanya di pinggir kota gitu. Dan apartemen juga lebih murah kalau di kota besar ya. Kalau kalian milih untuk tinggal di luar kota, mungkin rumah lebih bagus ya, karena masih banyak tanah yang kosong gitu misalnya. Ya lebih banyak orang bangun rumah di luar kota ya. Jadi tergantung preferensi lokasi kamu dan budget kamu tentunya, karena rumah itu lebih mahal biasanya ya. Mau ketemu Mas Syarif sama Simon, gimana caranya? Saya fans berat Mas Syarif Sapata dan Simon. Dari Aisyah. Biasanya saya bikin meet and greet ya kalau ke Indonesia. Mungkin kali ini bikin juga, entah di Jakarta atau di Jogja ya. Cuman tahun kemarin aku banyak bikin di kota besar gitu, tapi kayaknya kali ini cuman bikin 2 kali aja ya maksimum ya. Karena meet and greet itu seneng, have fun kita, tapi capek banget teman-teman ya. Dari segi keuangan, worth it nggak sih Bang kerja di bidang IT di Swiss? Dari peratnya. Bidang IT salah satu kerjaan yang dibayar paling besar ya, apalagi untuk entry point-nya gitu. Jadi worth it kalau kamu bisa kerja di sini ya. Dari Itnaldi, bayar pajak penghasilannya berapa persen dari gaji? Sekitar 13%-an. 1,5 bulan gaji. Itu jadi berapa persen tuh? 1,5 bulan gaji ya? Mungkin di atas 10% lah ya. Bang, di Eropa pernikahan beda agama dilegalkan nggak? Di Indonesia kan ilegal tuh. Swiss itu negara yang aturan mainnya terpisah dari aturan agama ya. Jadi menikah ada dua, ada sipil sama ada di gereja juga mungkin atau di masjid gitu ya. Tapi yang wajib itu adalah nikah sipilnya. Jadi kalau kalian udah melakukan nikah sipil, itu udah sah kalian. Jadi nggak perlu nikah secara agama gitu kalau di sini. Jadi makanya nggak ada istilah ya nikah beda agama. Menurut negara sah-sah aja karena negara nggak peduli dengan agama kamu ya. Yang peduli mungkin gereja gitu, karena kalau kamu beragama Kristen di sini kamu harus bayar semacam pajak gereja itu ya. Jadi akan ditagih gitu per bulannya, dipotong dari gaji kamu untuk gereja ya. Dan itu wajib teman-teman, kalau di sini pajak gereja itu wajib ya. Kamu harus keluar dari institusi gereja baru bisa terlepas dari pajak ini. Jadi kayak ada kemarin ada yang bilang ke aku itu bukan pajak, itu pajak aku bilang karena itu wajib bayarnya ya. Bang, bener nggak sih bule kalau sudah dewasa tidak peduli lagi sama orang tua mereka, hidup masing-masing? Salah ya, orang sini walaupun udah dewasa tetap peduli sama orang tua gitu. Cuman mungkin kadar perhatian sama orang tuanya nggak bisa disamakan dengan di Indonesia, tapi karena beda budaya ya. Tapi mereka perhatian sama orang tua juga gitu. Cuman ada beberapa hal mungkin yang buat orang Indonesia wow kayaknya kejam banget gitu. Kayak misalnya di sini jarang anak merawat orang tuanya sampai jompo gitu ya. Kalau misalnya mereka udah benar-benar nggak bisa hidup sendiri lagi, terus kalian harus kerja, ya biasanya masuk panti jompo. Dan di sini hal yang biasa itu, bukan berarti kamu kurang ajar kalau di sini ya. Itu mungkin perbedaannya. Mas, kalau punya gelar S2 dari Indonesia, apa punya chance untuk kerja di Eropa? Nggak ada kesempatannya, jadi lupain aja itu, mimpi kamu itu ya. Nggak, bercanda ya. Kesempatan selalu ada, teman-teman. Karena nggak ada yang melarang untuk orang mendaftar kerja di sini, gitu. Itu cuman perusahaannya aja mau apa nggak nerima kamu. Karena bagi mereka itu cukup sulit untuk administrasi ngasih izin kerja ke kamu. Tapi nggak ada yang melarang, gitu. Jadi ada juga orang Indonesia yang kerja di sini langsung dari Indonesia, ya. Dan nggak perlu S2, S1 juga bisa, gitu. Boleh tahu income berapa euro dan yearly tax berapa di Swiss? Kamu bisa search berapa gaji rata-rata software engineer, cloud engineer kayak aku ya. Aku jadi cloud engineer namanya istilahnya kerjaanku. Di situ udah kelihatan berapa gajiku ya. Jadi kalian search sendiri. Dari Harits Mind, nggak coba jadi minimalis Bang Syarif, saya yakin bakal jadi nilai tambah tersendiri. Ya ini aku udah lagi bermain dengan pikiranku untuk memulai hidup minimalis ya. Tapi mungkin nggak bisa sepenuhnya, tapi aku selalu berusaha untuk mengurangi ngasih barang-barang yang aku lama udah nggak aku pakai gitu ya. Jadi aku nggak mau ngumpulin barang-barang yang aku tahu 4 bulan ke depan aku nggak bakal pakai gitu. Apa motivasi terbesar dalam hidup Mas Syarif? Apa ya motivasi terbesar ya?
Mungkin motivasi terbesarku karena aku tinggal di Eropa sebagai orang asing gitu, aku pengen, mungkin di dalam bawah sadarku aku pengen membuktikan kepada orang-orang bahwa aku sebagai orang asing, sebagai orang dari Indonesia bisa meraih kesuksesan sama seperti orang sini juga, bahkan bisa lebih gitu ya. Karena aku pengen membuktikan bahwa hey, manusia itu punya kapasitas yang sama, jadi mau dari mana aja kalian datangnya, kita juga bisa meraih kesuksesan. Karena di dunia ini kesuksesan terbuka buat semua orang dari suku maupun negara manapun ya, tidak mempedulikan asal muasal. Oke, itu mungkin yang ada di bawah sadarku. Dari Yuyun, culture shock pertama kali di Swiss apa kak? Apa ya kalau di Swiss ya? Kalau di Jerman pertama kali ke Eropa aku tahu itu culture shock pertama kalinya waktu ibu asuhku itu sunbathing ya, jadi dia keluar terusnya telanjang dada gitu untuk berjemur gitu, terus dia minta izin, Rif boleh kamu terganggu nggak kalau aku buka bajuku gitu, dan benar-benar telanjang dada gitu ya, dan itu culture shock buat aku. Dan kalau di Swiss culture shocknya karena aku udah terbiasa hidup di Eropa, di Jerman, jadi nggak banyak ya. Mungkin lebih kayak di Jerman itu kan orang sangat hektik ya, sangat buru-buru gitu kan. Kalau di supermarket kamu harus ngepak barang-barang belanjaanmu cepat-cepat. Dan di Swiss aku ngelakuin hal yang sama, terus yang jaga kasirnya bilang, hey nyantai-nyantai, jangan terburu-buru gitu. Nah itu culture shock buat aku, karena setelah aku tahu ternyata gaji orang Swiss memang luar biasa besar gitu ya. Jadi mereka nggak perlu buru-buru gitu loh. Lebih nyantai kehidupannya di sini. Mas, mau tanya tokoh idola yang menjadi inspirasi buat perjalanan hidup sampai bisa sampai sekarang. Susah ya bilangnya. Kalau masa kecil sebelum aku kesini, aku dulu ngefans sama pemain bola kayak misalnya Oliver Bierhoff dulu. Aku suka banget AC Milan ya. Waktu itu jadi poster-posterku semuanya banyak Oliver, pemain Jerman, dan kalau dari AC Milan terus ya pemain bola lainnya ya, misalnya kayak Shevchenko, terus Michael Schumacher juga, Schumacher itu aku juga ngefans sama dia waktu dulu. Tapi kalau sekarang udah sedikit sih idola-idola, lebih ke kayak kayak mungkin motivator-motivator dunia ya yang aku ngefans, kayak misalnya sekarang itu yang aku sering tonton si ini siapa namanya, Harvey David Harvey ya, itu sering banget aku nonton videonya karena dia, aku suka energi dia kalau lagi ngomong ya. Steve Harvey maksudnya, bukan David Harvey. Entah kenapa David di kepalaku. Steve Harvey namanya. Gombalin bule dong Kak Sharif buat seru-seruan aja. Dikeplak istriku nanti aku kalau gombalin bule. Ada-ada aja pertanyaan kalian. Ceritain gimana bisa ketemu Mas Simon. Jadi dulu waktu aku mau kuliah informatika, ada semacam program buat kursus bahasa, kursus matematika ya. Jadi refreshing matematika di kampus. Dan itu Simon juga ada di situ, dan aku ngeliatin dia terus gitu. Karena mukanya langsung monoton. Mukanya tuh langsung dominan banget di situ. Aku langsung tahu, wah ini orang Indonesia nih gitu. Ya aku sapa aja gitu, aku tanya, kamu dari mana gitu kan. Terus dia bilang, ya aku setengah Indonesia. Langsung deh klop gitu kan. Ya dia orangnya asik juga, jadi mudah ya ngobrol di situ ya. Di situ pertama kali aku ketemu dia. Kak, mau tanya kenangan di masa kecil yang gak terlupakan sampai saat ini apa? Ada banyak ya, salah satunya aku masih inget banget mandi dengan sepupuku cewek gitu, mandi bareng masih kecil waktu itu, aku umur masih 5 tahun. Terusnya aku penasaran, aku pegang kemaluan dia, terus dia terus bapaknya omku itu datang dan ngamuk-ngamuk ke aku ya, padahal kita nggak tahu apa-apa waktu itu. Itu sampai membekas di kepala gitu, dimarahin lumayan keras gitu kan. Terus ada lagi pengalaman waktu aku pulang ke rumah abis latihan taekwondo gitu, terusnya aku bilang ke bapakku, iya pak, untung kita latihan taekwondo, jadi besok-besok kalau misalnya nggak ada kerjaan bisa jadi security gitu ya, karena kita bisa taekwondo tadi. Terus bapakku langsung ngamuk banget gitu, bilang katanya berhenti sekolah kalau kamu cuman punya cita-cita jadi security. Dan masih banyak lagi seperti yang udah aku ceritain, ketika aku punya sepatu KW gitu, gengsiku tinggi banget dan akhirnya kita nggak mau pakai sepatu itu. Ya masih banyak banget ya
minum-minum susu gratis di TK. Aku masih ingat banget itu ada truk datang bawa susu, dan itu wah pengalaman happy banget sampai membekas ya. Ya nggak habis-habis kalau diceritain teman-teman, tapi banyak deh hidupku penuh dengan pengalaman masa kecil, baik yang baik buruk juga ada gitu ya. Terus keinget banget walaupun udah lama, waktu itu ayahku pulang dari Amerika, dia bawa Nintendo gitu, sekompleks belum pernah ada yang punya Nintendo, kita sendiri ya, terus anak-anak tetangga pada datang ke rumah kita, itu berkesan sih. Eropa beneran seindah itu nggak sih Bang? Someday pengen banget kesana. Ya buat aku dulu Eropa wow banget sih, karena itu mimpi terbesarku waktu itu teman-teman. Jadi namanya kita meraih mimpi itu ya senengnya luar biasa gitu. Tapi kalau kalian tanya sekarang apakah wow, bener-bener wow, ya susah karena aku udah terbiasa gitu ya dengan situasi di sini. Tapi ada beberapa tempat yang aku masih cukup wow gitu, di Swiss khususnya ya. Bang, budaya Eropa apa yang masih Bang Syarif belum terima sampai saat ini? Ya, budaya buang air besar, terus ceboknya nggak pakai air ya, jadi cuma pakai tisu, itu sampai sekarang no-go ya. Gimana ceritanya detailnya bisa kuliah 3 jurusan dari Olaf? Ya, kalau detailnya aku bikin satu vlog sendiri ya, tapi secara singkatnya aku dulu nggak, belum puas aja gitu dengan kuliahanku yang satu gitu kan, terus nyoba kerja, nggak puas. Aku dulu nggak terlalu mikirin umur, jadi makanya ketika aku nggak puas, aku langsung lanjut kuliah lagi gitu, jadi simple aja ya. Pelajar pekerja di Eropa berangkat haji lebih mudah karena nggak lama antri, bener kah? Betul sekali teman-teman, jadi kalau mau naik haji dari Eropa lebih cepat ya, karena memang antriannya sedikit teman-teman. Kak, gimana caranya untuk tetap tersenyum meskipun banyak masalah? Ya, namanya manusia ya. Kadang ada aja masalah yang kita nggak bisa hindarin dan kepikiran. Wajar gitu. Pikir aja di kepala kamu itu adalah hal yang wajar. Sehari kamu cemberut, nggak apa-apa. Tapi tahu bahwa masih ada hari besok dan mungkin besok itu masih bakal lebih baik ya. Dan salah satu cara yang aku lakuin juga menulis 10 hal yang membuat aku bersyukur untuk hari ini. Karena walaupun kamu punya masalah, kalau kalian coba tulisin apa yang bisa kalian syukuri, itu ternyata masih banyak hal-hal yang bisa kita syukuri ya. Jadi nggak perlu mengeluh dan sebesar apa masalah itu kita hadapin aja gitu. Kita hadapin, beneran. Aku udah lumayan banyak masalahku, mungkin nggak sebesar masalahmu, nggak sebesar masalah orang-orang yang ada di luar sana, tapi setiap ada aku juga cukup banyak ngalamin masalah waktu aku masih struggling kesini gitu ya, dan itu ya kita rangkul aja gitu. Apalagi kalau nggak ada pilihan lain, biasanya lebih mudah ya kita berhadapan dengan masalah itu. Jadi kalau udah nggak bisa lari, kalian duel aja dengan masalah itu kan. Ya teman-teman, sampai di sini dulu aja Q&A-nya, semoga terjawab ya. Nanti kita lanjut lagi di Q&A berikutnya, jadi stay tune di Instagramku ya. Yaudah teman-teman, sampai di sini dulu aja video ini, dan sehat selalu buat kalian. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.